Kiki Saputri kembali membuat heboh dengan roastingannya. Kali ini komika yang dijuluki Ratu Roasting itu merosting pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam video yang diunggah dalam akun TikTok @SCTV, Kiki Saputri tengah merosting Rizky Billar hingga membuatnya tak berkutik. Pasalnya, ia menyinggung soal istri kaya di acara tersebut. Mulanya, Kiki Saputri memastikan bahwa rekan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu bukan afiliator. Kemudian Kiki menyebut Rizky Billar memang lebih cocok menjadi motivator. Motivator bagi Kiki Saputri tersebut yaitu memotivator barisan cowok-cowok untuk mendapatkan cewek kaya. Hal ini sontak membuat Rizky Billar terbungkam dan tak berkutik. Berarti aman ya, Lesti dan Billar bukan afiliator. Setuju sih gue, karena kalau Billar tuh nggak cocok jadi afiliator, dia lebih cocok jadi motivator, ujar Kiki Saputri. Kenapa tuh, saud Rizky Billar? Ya motivator untuk cowok-cowok, gimana caranya untuk dapetin cewek kaya, sahut Kiki Saputri. Sorotan ekspresi Rizky Billar pun menuai sorotan karena dianggap tersinggung sebab ia tidak memberikan komentar lagi pun tertawa mendengarnya. Mendengar pernyataan Kiki Saputri, sejumlah warganet membenarkan dan kagum dengan Kiki. Mereka berkomentar di kolom TikTok bahwa sindiran Kiki mewakili sebahagian netizen. Hahaha, Kiki kalau ngomong jujur banget, komentar @cima08. Kiki kalau ngomong suka benar, tulis @andirukya. Kiki sependapat sama sindiran netizen @franciscarini yang membalasnya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami dan tim minta maaf.